Masya Allah, liburan bersama keluarga yang sejuk dan asri di sebuah villa yang tidak begitu luas tapi punya view yang sangat membuat tenang. Villa dengan harga 1 jutaan yang bisa dilalui segala jenis kendaraan termasuk bus medium. Villa ini sudah dilengkapi kolam renang yang ramah anak dan pastinya bikin si buah hati tambah happy. Saat liburan ke villa ini, kalian juga bisa beraktivitas seru dengan adanya YouTube karaoke, biliar, dan juga main di rooftop yang langsung mendapat view Gunung Gede Pangrango yang gagah di pagi hari dan lampu-lampu atau city light di malam harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Nasfam Diary, channel review traveling dan camping. Kali ini kami traveling untuk mengisi liburan long weekend bersama keluarga ke sebuah villa dan sekaligus ngeracunin kalian ke tempat-tempat wisata keren yang bisa dijadikan tempat healing bersama. Nah, untuk mengisi liburan kali ini, kami menginap di sebuah villa dengan harga murah yang punya fasilitas yang lengkap. Pokoknya bikin liburan jadi asik banget, guys. Biar nggak penasaran, tonton videonya sampai habis karena kami akan infokan mulai dari rute, fasilitas, harga, dan cara pemesanannya. Dan bila kalian baru gabung di channel kami, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Oke, villa yang kami jadikan tempat liburan kali ini bernama Villa Natasha by Surganya Villa, yang berlokasi di Jalan Padat Karya nomor 3, Batu Layang, Cisarua, Bogor. Jarak dari Jakarta kurang lebih sekitar 2 jam saja, guys, untuk menuju Villa Natasha. Lokasi ada di dekat Taman Safari dan tidak terlalu jauh dari jalan raya. Dan gak ada tanjakan ekstrim yang bikin kamu takut selama perjalanan. Dari Simpang Gadok kalian lurus saja sampai ke Pasar Cisarua. Nah, kalau kami sih sebelum sampai Pasar Cisarua langsung pakai Google Map untuk sampai ke villanya. Nah, karena ini weekend kami berangkat pagi untuk ikut jadwal one way naik ke puncak. Jalan di sini cukup untuk 2 mobil, tapi harus bergantian kalau berpapasan dengan mobil lain. Tapi tenang saja, kalau kalian terjebak macet, banyak akang-akang yang mengatur lalu lintas di sini. Dan jika kalian memakai bus medium juga bisa ya. Alhamdulillah, kami akhirnya sampai juga di villanya, guys. Ini villanya yang warna hijau toska ya, guys. Saatnya villa tour. Let's go. Villa Natasha memiliki 2 lantai dan 1 rooftop. Bagian depan terdapat carport untuk 1 mobil dan bisa untuk motor. Tapi jangan khawatir, jika lebih dari 1 mobil, parkir bisa di samping villanya. Kesan pertama masuk villa langsung tercium wangi harum dari dalam villa, dan villa sangat bersih dan rapi. Lantai pertamanya open plan ya, guys. Dan langsung terdapat sofa yang terlihat nyaman dan elegan. Dan juga terdapat YouTube karaoke di sebelah kirinya. Masuk lagi ke dalam, langsung terlihat meja biliar dan meja makan bulat dengan 2 kursi di sampingnya. Terlihat juga ada wastafel dan 1 buah meja bar yang di atasnya terdapat rice cooker dan dispenser yang bisa kamu pakai untuk membuat kopi sambil menikmati suasana sejuk khas daerah pegunungan. Ada dapur dan kulkas dengan peralatan dapurnya yang lengkap. Jadi kalian tinggal bawa bahan makanannya saja ya, guys. Lanjut lagi ke arah belakang. Nah, ini dia salah satu primadona di Villa Natasha. Ada private pool. Walau tak terlalu besar, tapi sudah bisa kita jadikan tempat berkegiatan yang asik. Di Villa Natasha ada 4 kamar mandi ya, guys. 1 di lantai bawah ini dan 3 lagi ada di lantai atas. Dalam kamar mandinya ada sebuah ember penampungan air dan juga kloset duduk ya, guys. Let's
go, kita ke lantai atas ya guys. Ada dua kamar tidur di lantai dua. Kamar pertama ada di depan dan kamar kedua ada di belakang. Masuk ke kamar tidur pertama, di dalamnya terdapat sebuah tempat tidur queen size yang nyaman. Ada juga kamar mandi yang terdapat ember penampungan air dan hanya bisa digunakan untuk mandi saja guys. Yang paling juaranya di kamar ini bisa langsung menikmati pemandangan yang masya Allah indahnya. Pemandangan juga bisa diakses dari balkon di villa ini guys. Balkonnya cukup besar dan juga terdapat meja dan kursi yang bisa kita pakai untuk menikmati indah dan sejuknya suasana di villanya sambil mengobrol ataupun hanya untuk menikmati secangkir kopi. Mari lihat kamar yang kedua. Di kamar tidur ini hanya terdapat tempat tidur queen size dan juga kamar mandi yang cukup nyaman dan kurang lebih sama dengan kamar yang pertama ya guys. Di villa Natasha juga disediakan 5 extra bed dengan ukuran single dan bisa kalian tempatkan di mana saja kalian suka ya. Naik ke atas kita lihat rooftopnya. Di sini kita bisa melihat pemandangan 360 derajat ya guys. Indahnya pemandangan pagi hari di Villa Natasha ini ya guys. Seperti yang sudah kami janjikan di awal video, kita akan infokan price list di Villa Natasha ini. Nah ini terbagi 3, hari Minggu sampai Kamis harga 1,2 juta, hari Jumat 1,5 juta, Sabtu dan hari libur harga 2,2 juta rupiah. Untuk info booking dan pemesanan bisa ke nomor WA ini ya guys. Itu saja video singkat liburan kami. Mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang sedang mencari villa dengan harga murah tapi punya pemandangan yang sangat indah. Yang terpenting buat kami adalah terjalinnya sebuah keakraban dalam sebuah keluarga dan itu tidak ternilai harganya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.